Apa, Tuoba Yulong, itu sebenarnya dia. Seseorang dari generasi tua berseru di tengah kerumunan. Rupanya, mereka mengenali lelaki tua di depan mereka. Tuoba Yulong adalah tetua keluarga Tuoba dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Dikabarkan bahwa teknik pencarian rohnya sangat kuat dan dia telah memperoleh permata ilahi berkali-kali. Dia benar-benar seorang guru pencari roh yang menakutkan. Apa? Sangat menakutkan. Para prajurit di sekitarnya juga terkejut. Mereka tidak mengira tetua ini memiliki latar belakang yang kuat. Mengesampingkan fakta bahwa dia adalah seorang tetua keluarga Tuoba, fakta bahwa dia telah mendapatkan permata dewa berkali-kali sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Bahkan jika dia bukan dari keluarga Tuoba, dia mungkin akan diperlakukan sebagai tamu kehormatan oleh berbagai faksi besar. Pada saat ini, bahkan Lin Xuan, Naga Merah, Luo Gemuk, dan Du Fei memiliki ekspresi serius. Terbukti, pihak lain adalah seorang ahli sejati dan bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan bocah nakal seperti Tuoba Ye. Tuobaye memperlihatkan senyuman sinis dan matanya dipenuhi rasa bangga. Bagaimana, bocah, apa kamu takut? Menyinggung keluarga Tuoba adalah kesalahan terbesar yang pernah Anda buat dalam hidup Anda. Mendengar itu, semua orang terdiam. Mereka tidak mengira Tuobaye akan menemukan monster tua. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah ada dua pemuda berdiri di samping Tuobayulong. Salah satunya adalah biksu seribu guntur, yang mengenakan jubah petir, sedangkan satunya lagi mengenakan jubah hijau panjang dan dikelilingi oleh lampu hijau yang cemerlang. Orang suci yang tidak terkekang. Semua orang kembali terkejut, mereka tidak mengira sekte tak terkekang akan datang juga. Kedua orang suci itu berdiri di samping Tuoba Yulong seolah-olah mereka adalah juniornya, mendukungnya. Pemandangan seperti itu sulit dibayangkan. Anak muda, jika kamu tidak bertaruh denganku hari ini, kamu tidak akan bisa pergi. Suara Tuoba Yulong terdengar tua dan dalam, namun dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbatas. Tidak ada seorang pun yang boleh menindas keluarga Tuoba kita dengan santai. Karena kamu telah mengalahkan Yer, kamu harus bertarung denganku. Saya akan memberi tahu Anda kekuatan sebenarnya dari keluarga Tuoba. Sebelumnya, dia telah melihat metode Lin Gongzi, tetapi dia belum cukup bersenang-senang. Bagaimana dengan pertaruhan lainnya? Kata Miria Thunder sambil tersenyum. Meski dia tersenyum, matanya agak suram. Kemenangan Lin Suan membuatnya kehilangan muka. Bagaimanapun, Tuoba Ye dibawa ke sini olehnya. Jika Tuoba Ye dikalahkan, tentu saja dia tidak akan merasa baik. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan Lin Xuan, tapi dia tidak berharap Tuo Ye benar-benar memanggil Tetua Klan. Ini adalah kesempatan bagus. Di sisi lain, orang suci yang tak terkekang tidak berbicara, tetapi ada aura yang tidak perlu dipertanyakan lagi di sekelilingnya. Bahkan, penonton merasa seluruh ruangan telah memadat. Sepertinya jika Lin Xuan tidak bergerak, pihak lain benar-benar tidak akan membiarkan mereka pergi. Bocah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu akan melakukannya? Tanya Naga Merah. Di sisi lain, Fatih Luo dan Dufei juga berkata, Saudara Lin, jika kamu tidak ingin berkompetisi, kami akan membawamu pergi. Jangan khawatir, dengan kami di sini, mereka pasti tidak akan berani melakukan apapun padamu. Keduanya sangat percaya diri. Lagi pula, reputasi 10 penjahat teratas bukan hanya untuk pamer. Lin Suan berpikir sejenak, lalu sudut mulutnya melengkung. Tidak masalah, karena mereka ingin berkompetisi, aku akan menemani mereka dalam pertaruhan ini. Apa? Penonton tidak bisa mempercayai telinga mereka. Lin Suan masih ingin bersaing. Kali ini, tetua keluarga Tuoba, Tuoba Yulong, dia adalah seorang guru roh pencari yang sangat kuat. Namun, Lin Suan masih ingin bersaing. Apakah dia benar-benar percaya diri, atau dia hanya pamer? Kerumunan itu tidak mengetahuinya. Mereka menduga kemungkinan besar yang terakhir. Bagaimanapun, tidak ada yang percaya bahwa Lin Suan bisa mengalahkan tetua yang kuat seperti Tuoba Yulong. Di sisi berlawanan, Tuoba Ye, Miria Thunderstein, dan yang lainnya semua tertawa saat mendengar ini. Mereka tertawa gila-gilaan. Haha, Nak, harus kuakui kamu terlalu bodoh. Kali ini, kamu pasti akan menderita kekalahan telak. Tuobaye sangat bersemangat. Dia tidak sabar untuk melihat adegan kekalahan Lin Suan. Wajah Tuobayulong yang seperti kulit jeruk juga memperlihatkan senyuman aneh. Pada saat yang sama, tatapannya yang agak ungu tertuju pada Lin Suan. Sepertinya dia ingin melihat atau menemukan rahasia Lin Suan. Karena menurutnya, Lin Suan pasti punya beberapa trik untuk bisa mengalahkan Tuobaye. Selain itu, dia benar-benar ingin tahu latar belakang seperti apa yang dimiliki Lin Xuan agar dia setuju untuk bersaing dengannya. Merasakan tatapan pihak lain, Lin Xuan mendengus dingin. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya dan langsung mengelilinginya. Di saat yang sama, dia berkata dengan dingin. Bukankah terlalu berlebihan bagi senior untuk menyelidikiku dengan tidak bermoral? Di seberang, Tuoba Yulong menyipitkan matanya. Sejujurnya, tidak mengherankan jika pihak lain mengetahui penyelidikannya. Namun... Yang mengejutkannya adalah dia tidak dapat menemukan informasi apapun. Pedang pihak lain sangat aneh, itu benar-benar menghalangi pandangannya. Ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Namun, dia tidak peduli. Dia mendengus dingin. "Nak, tidak ada gunanya bicara lagi. Ayo kita mulai pertarungannya sekarang." "Batu-batu di sini terlalu biasa. Kenapa kita tidak masuk lebih dalam?" Tuoba Yulong berkata dengan acuh tak acuh. "Maumu." Lin Suan tidak menolak, dia ingin melihat apa yang pihak lain miliki. Kemudian, dengan bantuan Putra Suci Seribu Guntur dan Putra Suci Tak Terkekang, Tuoba Yulong dengan cepat berjalan lebih jauh ke dalam Istana Suci. Yang lain juga mengikuti sambil berjalan cepat. Ini pasti akan menjadi pertempuran yang menggemparkan dunia. Salah satunya adalah seorang jenius muda, sementara yang lainnya adalah seorang penatua. Itu jelas merupakan pertaruhan yang menggemparkan dunia. Namun, Du Fei, Fatiluo, dan yang lainnya bertanya melalui telepati, Saudara Lin, apakah Anda yakin? Pihak lain adalah monster tua setidaknya 50 persen, jawab Lin Suan. Memang benar, meskipun teknik mata pihak lain sangat kuat, Lin Suan sangat percaya diri dengan mata surgawi jalur bela diri miliknya. Mata surgawi jalur bela diri adalah salah satu dari terapi tak tertandingi di hutan belantara timur. Sangat sedikit orang yang bisa mengolahnya. Lin Suan tidak hanya mengolahnya, tetapi dia juga mengolahnya ke tingkat tertentu. Setidaknya, dia lebih dari 50 percaya diri bisa mengalahkan Tuo Bayulong. Hebat, kalau begitu, Ayo, hilangkan kesombongan monster tua itu! Crimson Dragon dan yang lainnya mengangguk, lalu dengan cepat mengikuti Lin Xuan ke dalam istana. Istana suci itu dibagi menjadi sepuluh wilayah; semakin dalam, semakin berharga batu-batu itu. Tentu saja, semakin mahal harganya. Biaya masuknya saja sudah cukup, membuat hati semua orang sakit. Namun, untuk melihat kemakmuran perjudian batu, mereka semua mengertakkan gigi dan membeli tiket untuk menonton pertarungan tersebut. Daerah ketujuh, area yang awalnya luas dipenuhi orang. Bahkan beberapa tokoh generasi tua yang merupakan fosil hidup pun datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Lin Xuan secara alami datang bersama yang lain. Dia melihat sekeliling dan menemukan ada banyak batu aneh di sekitarnya. Salah satu dari mereka jauh lebih berharga dari yang sebelumnya. 1622. Lin Xuan secara alami mengikuti kerumunan di sini. Dia melihat sekeliling dan menemukan ada banyak batu aneh ditempatkan di sekelilingnya. Salah satu dari mereka jauh lebih unggul dari sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari wilayah ketujuh. Itu kuat. Lin Suan terkejut, dia hanya melihat sekeliling dan menemukan beberapa batu berisi harta karun. Namun, dia tidak bertindak gegabah. Dia tahu bahwa pihak lain pastilah seorang pencari yang sangat kuat yang mengetahui beberapa teknik pencarian roh yang kuat yang dapat mengganggu mata surgawinya. Seperti yang diharapkan, guru roh pencari lainnya di kerumunan tampaknya telah menemukan harta karun dan segera menghabiskan banyak uang untuk membeli sepotong. Namun, ketika dia membukanya, dia menemukan bahwa itu kosong. Tidak ada harta karun sama sekali. Segera, guru roh pencari yang membeli batu itu memuntahkan darah dan pingsan. Ekspresi master roh pencari lainnya berubah drastis. Mereka memandang Tuoba Yulong dengan ngeri. Mereka tahu bahwa Tuoba Yulong pasti menggunakan teknik pencarian roh yang kuat untuk menyembunyikan penampakan sebenarnya dari batu-batu ini. Itulah sebabnya guru roh pencari salah menilai mereka. Sangat kuat, Tuoba Yulong memang seorang tetua dari keluarga Tuoba. Metodenya luar biasa. Ini seharusnya merupakan teknik ilusi. Dengan dia di sini, Master roh pencari lainnya tidak akan bisa menemukan harta karun apapun. Bahkan Lin Suan menyipitkan matanya. Seperti yang diharapkan, metode pihak lain cukup kuat untuk mengganggu master roh pencari lainnya. Namun, dia memiliki mata surgawi dan dapat melihat semuanya. Pihak lain tidak bisa mengganggunya. Saat semua orang berdiskusi, Tuo Bayulong telah melangkah maju untuk memilih sebuah batu. Lin Suan juga menggunakan mata surgawinya. Matanya bersinar dengan tanda aneh saat dia melihat ke depan. Namun, ekspresinya berubah pada saat berikutnya. Tongkat kepala naga Tuoba Yulong bergetar sedikit. Batu-batu di sekitarnya terbang sendiri dan terbang menuju Lin Xuan. Apa yang sedang terjadi? Semua orang berseru, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Wajah Lin Xuan menjadi gelap dan dia mendengus dingin di dalam hatinya, orang tua terkutuk, kamu berani mempermainkanku. Jika dia memecahkan salah satu batu yang terbang ke arahnya, dia akan kalah taruhan. Karena itu sama dengan dia membelah batu dan tidak bisa membelahnya lagi. Oleh karena itu, dia tidak dapat menyentuh satu pun dari batu-batu tersebut. Meskipun metode pihak lain kuat, metode Lin Suan juga tidak lemah. Dengan mendengus dingin, cahaya terang muncul di sekujur tubuhnya. Sebuah domain hijau langsung muncul dan menutupi semua batu. Terlebih lagi, mereka bangkit kembali dengan kecepatan yang lebih cepat. Tidak hanya itu, Lin Suan tidak merusak batu-batu ini sama sekali. Segera, batu-batu di langit terbang ke depan seperti bintang jatuh. Dia tiba di hadapan Tuoba Yulong dalam sekejap. Tidak hanya itu, batu-batu tersebut juga berputar dengan cepat, membentuk formasi aneh, menjebak Tuoba Yulong di sana. Huff, jika kamu ingin mempermainkanku, aku akan bermain denganmu. Lin Suan menyeringai, dan tanda di matanya bersinar lebih terang. Suara mendesing. Seru orang-orang di sekitarnya. Mereka belum pernah melihat metode seperti itu sebelumnya. Para master roh pencari bahkan lebih terkejut lagi. Mereka semua melebarkan mata, tidak mau melepaskan detail apapun. Di depan, wajah Tuoba Yulong tenggelam. Dia tidak menyangka metode pihak lain akan sekuat itu hingga mampu mematahkan teknik pencarian semangatnya dalam sekejap. Tidak hanya itu, pihak lain juga melakukan pukulan backhand padanya. Meskipun formasi susunan di sekelilingnya tidak banyak berguna baginya, itu tidak terlalu efektif. Namun, serangan balik dan sikap tegas pihak lain membuatnya sangat tidak senang. Sebagai tetua keluarga Tuoba dan guru jiwa pencari yang sangat kuat, dia sangat terkenal di hutan Belantara Timur. Sekarang, bocah nakal berani menyerangnya. Dia tidak bisa mentolerirnya. Sambil mendengus dingin, dia melambaikan tongkat berkepala naga di tangannya lagi. Tongkat itu melambai, memancarkan energi aneh. Seketika, batu-batu di langit seakan dikendalikan oleh energi ini dan kembali ke tempat asalnya dengan patuh. Semuanya kembali normal seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, masyarakat sekitar tidak tenang. Metode Lin Xuan dan Tuoba Yulong terlalu mengejutkan. Mereka kagum. Melihat pihak lain dengan mudah melepaskan diri dari formasi batu aneh, Lin Xuan juga sedikit terkejut. Setelah beberapa saat, dia berhenti memperhatikan. Sebaliknya, dia menggunakan Mata Surgawi Martial Dao untuk melihat batu-batu aneh di sekitarnya. Apapun yang dia lakukan sekarang, itu akan sia-sia. Hanya dengan mengalahkan pihak lain dalam perjudian batu, barulah dia bisa memadamkan kesombongan pihak lain. Mata Surgawi Martial Dao sangat misterius. Mata Lin Xuan dipenuhi dengan tanda misterius. Segera, tatapan Lin Xuan menyapu sebagian besar batu aneh. Akhirnya, dia memusatkan perhatian pada salah satu dari mereka. Batuan itu hanya seukuran batu kilangan. Itu ditutupi lumut, apalagi dari penampilannya menyerupai kura-kura berbaring dari jauh. Ini dia. Mata Lin Suan bersinar terang. Rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Dia melambaikan tangannya dan memanggil batu kura-kura hijau itu ke sisinya. Itu adalah batu ilahi kura-kura roh. Melihat batu yang dipilih Lin Suan, kerumunan berseru. Batu ini pasti salah satu batu termahal di distrik ketujuh. Harganya setidaknya 5.000 kg kristal dewa di bawah standar. Bahkan mata para tetua fosil hidup pun bersinar. Mereka semua heboh, seperti disuntik darah ayam. Aku pernah memperhatikan batu ini sebelumnya, tapi aku tidak tega membukanya. Kali ini, seseorang akhirnya akan membukanya. Iya, batu ini diangkut dari sini dan telah berada di sini selama lebih dari satu dekade. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Saya tidak menyangka pemuda bernama Lin Xuan ini begitu berani hingga berani menyentuh batu ilahi kura-kura roh ini. Banyak tokoh generasi tua yang mendiskusikan hal ini dan para pembudidaya di sekitarnya juga terkejut. Mereka tidak menyangka batu ini memiliki asal-usul seperti itu. Bahkan para tetua fosil hidup pun memperhatikannya. Namun, mereka tidak berani bertindak gegabah karena terlalu berharga. Miria Saint dan Unfethered Saint mengerutkan kening ketika mereka melihat batu yang dipilih oleh pihak lain. Mereka tidak menyangka Lin Suan begitu berani. Tentu saja ada alasan mengapa batu Ilahi Kura-kura Roh dikenal sebagai salah satu batu terpenting. Mungkin itu benar-benar berisi harta karun yang unik. Oleh karena itu, kedua orang suci itu sedikit khawatir. Tuobaye mencibir dan berkata, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Beraninya kamu memilih batu ilahi kura-kura roh. Namun, itu membutuhkan 5000 kg kristal ilahi di bawah standar. Apakah kamu punya uang sebanyak itu? Jika Anda tidak dapat mengambil uangnya, akan menjadi lelucon jika Anda tidak dapat memotong sesuatu yang bagus. Mendengar ini, jantung semua orang berdetak kencang. Ini memang sebuah masalah. Melihat Lin Xuan, dia tampaknya bukan murid sekte besar. Tidak yakin apakah dia bisa membeli Batu Ilahi Kura-kura Roh ini. Saya tidak memiliki banyak kristal ilahi. Lin Xuan mengangkat bahu dan mengakui. Apa? Tidak. Mendengar ini, semua orang menjadi gempar. Mereka tidak berharap Lin Xuan mengakui bahwa dia tidak punya uang sebanyak itu. 1623. Huh, beraninya kamu memotong batu suci seperti itu tanpa uang. Saya pikir Anda tidak tahu batasan Anda. Tuoba Ye mencibir. Dia tahu bahwa di balik peristiwa ini berdiri bayang-bayang klan orang dahulu dan tempat suci yang tak tertandingi. Bahkan keluarga Tuoba tidak berani menyinggung entitas sekuat itu. Namun, anak ini ingin mendapatkan sesuatu tanpa mengambil resiko apapun. Bagaimana bisa ada penawaran bagus seperti itu? Lin Xuan mencibir. Saya tidak memiliki begitu banyak kristal ilahi, tetapi bukan berarti saya tidak dapat memotong batu ini. Menyelesaikan pernyataannya, dia mengabaikan Tuobaye dan berbalik untuk berbicara kepada Fatiluo. "Saudara Luo, pinjami saya sejumlah uang." "Tidak masalah," Fatiluo tertawa, lalu mengeluarkan token perak itu. "Aku juga tidak punya uang sebanyak itu, tapi kamu pasti sudah familiar dengan token ini. Ambillah dan mintalah pada kakekku. Aku yakin kamu bisa mendapatkannya." Kelopak mata semua orang bergerak-gerak saat melihat token itu. Medali perintah ini telah membuat takut banyak orang. Itu jelas merupakan barang yang menakutkan. Namun, lebih banyak orang yang mulutnya bergerak-gerak meminta uang kepada sepuluh penjahat hebat. Mengapa ini terdengar tidak bisa diandalkan? Namun, sebuah fosil tua di antara kerumunan itu berkata, "Tentu tidak masalah, tapi Anda harus meninggalkan token ini di sini dulu." Oke, okay. Fatih Luo mengangkat bahu acuh tak acuh, lalu memberikan tanda perak itu kepada lelaki tua yang seperti fosil hidup. Semua orang terdiam saat melihat ini. Tampaknya, orang di balik acara perjudian batu ini telah mengizinkan Lin Xuan untuk memotong batu itu. Tuoba Ye mencibir. Mereka berpikir bahwa Lin Suan benar-benar bisa mendapatkan kualifikasi, yang membuatnya sangat tidak senang. Lalu, dia mencibir. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mati kali ini. Dia tidak percaya bahwa Lin Suan bisa mengalahkan tetua keluarganya. Sementara Lin Suan sedang menangani masalah ini. Di sisi lain, Tuoba Yulong juga memilih batu aneh. Batu yang dipilihnya bahkan lebih aneh lagi. Ada lima lubang di atasnya yang terhubung. Itu sangat misterius. Batu ilahi lima lubang. Itu juga salah satu batu aneh paling berharga di distrik ketujuh. Harganya bahkan melebihi yang ada di tangan Lin Xuan, mencapai 6.000 kati kristal ilahi. Namun, tidak seperti Lin Suan, Tuoba Yulong langsung membayar. Sebagai tetua keluarga Tuoba, dia mampu mengeluarkan 6.000 kg kristal dewa di bawah standar. Dengan lambaian tangannya, dia langsung menyerahkan cukup banyak demigod. Segera, semua orang menjadi bersemangat. Karena mereka tahu bahwa pertaruhan sebenarnya akan segera dimulai. Pada saat ini, Du Fei berdiri dengan penuh semangat. Seluruh tubuhnya gelisah dan matanya bersinar terang. Karena kalian berdua telah memilih batu kalian, bukankah kita harus membicarakan taruhannya? Judi batu, tentu saja, seseorang harus memasang taruhan. Kalau tidak, itu tidak ada artinya. Adapun Du Fei, sebagai pecandu judi, dia bahkan lebih bersemangat. Dalam kesempatan besar seperti itu, taruhan yang mereka berdua keluarkan pasti luar biasa. Pada saat ini, Miria Tanserain berkata sambil terkekeh, "Saya baru saja melihat penampilan Saudara Lin yang agak tertekan. Biarkan Saudara Lin yang membuat taruhan ini. Jangan sampai kita bertaruh terlalu tinggi, dan Saudara Lin tidak mampu membelinya. Betapa memalukannya hal itu!" Meski dia tertawa, suaranya dipenuhi ejekan yang tak ada habisnya. Para ahli bela diri di pihak Miria Tanserain semuanya tertawa saat mereka menatap Lin Xuan dengan tidak ramah. Menurut pendapat mereka, pihak lain tidak akan bisa melakukan hal yang baik. Sial, ini terlalu banyak. Naga merah dan Luo Gemuk sangat marah, sementara sudut bibir Lin Suan melengkung. Hatinya sedikit terbakar. Karena pihak lain memintanya untuk bertaruh, ini adalah kabar baik. Namun, karena pihak lain sudah bertindak terlalu jauh, dia tidak perlu menahan diri. Kali ini, dia harus membuat pihak lain mengeluarkan banyak darah. Kalau tidak, dia akan benar-benar mengecewakan taruhan besarnya kali ini. Karena itu, dia berkata sambil tersenyum, "Karena kamu adalah tetua keluarga Tuoba, aku yakin kamu pasti mempunyai banyak harta karun." Ditambah lagi, jika taruhan yang kuambil terlalu kecil, aku khawatir aku tidak akan memberikan wajah apapun kepada yang lebih tua. Oleh karena itu, bagaimana dengan ini? Saya akan menggunakan senjata ini sebagai pasak. Bagaimana menurutmu? Dengan itu, Lin Suan membalik telapak tangannya dan sebuah kuali hitam kecil muncul di telapak tangannya. Itu terus mengambang. Menggunakan senjata sebagai tiang. Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya tercengang. Adapun Tuobaye, sepuluh ribu orang suci guntur, dan yang lainnya, wajah mereka dipenuhi dengan rasa jijik. Dengan status pihak lain, dia mungkin tidak akan bisa mengeluarkan senjata bagus apapun. Namun, pada saat berikutnya, ketika mereka melihat kuali hitam kecil di tangan Lin Xuan, mereka semua tercengang. Di antara mereka, Tuo Baiye, 10.000 orang suci guntur, yang tak terkekang, dan murid lainnya menyusut sementara para seniman bela diri di sekitarnya berseru. Harta karun tingkat bumi. Mereka yang bisa datang ke distrik ketujuh bukanlah orang lemah. Tentu saja, ada ahli di antara mereka yang mengenali senjata ini. Harta karun tingkat bumi, Lin Suan mengeluarkannya. Itu sebenarnya adalah harta karun tingkat bumi. Semua orang kaget dan tidak percaya. Harta karun tingkat bumi bukanlah hal yang umum di hutan belantara timur. Biasanya, hanya murid inti dan tetua dari sekte besar yang memilikinya. Selain itu, kebanyakan dari mereka adalah harta karun tingkat rendah di tingkat bumi. 10.000 binatang di milik Lin Suan adalah harta karun kelas menengah tingkat bumi. Bisa dikatakan itu sangat berharga. Mungkin hanya para orang suci yang memiliki harta karun seperti itu. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan bersedia menjadikannya sebagai taruhan. Oleh karena itu, ketika Lin Suan mengeluarkan 10.000 binatang ding, semua orang sangat terkejut. Bahkan kelopak mata 10.000 orang suci guntur dan orang suci yang tak terkekang bergerak-gerak, dan ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Sebagai orang suci, mereka secara alami memiliki harta karun tersebut. Namun, itu adalah harta karun mereka. Bagaimana mereka bisa mengeluarkannya? Tapi sekarang, pihak lain benar-benar mengambil harta karun kelas menengah tingkat bumi. Ini memang di luar dugaan mereka. Sialan, bagaimana anak ini bisa memiliki harta karun sebesar itu? Tuobaye mengertakkan gigi, ekspresinya garang. Mata Tuobayulong juga bersinar dan bibirnya membentuk senyuman sinis. Lalu, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak masalah. Semakin baik harta yang dia keluarkan, seharusnya kita semakin bahagia. Karena benda itu cepat atau lambat akan menjadi milik kita." Tuoba Bayulong memandang sepuluh ribu orang suci guntur dan orang suci yang tak terkekang. Kenapa, kalian berdua tidak percaya pada kekuatanku? Kami tidak berani. Bagaimana bisa? Sepuluh ribu orang suci guntur dan orang suci yang tak terkekang dengan tergesa-gesa menjelaskan. Kemudian, mata sepuluh ribu orang suci petir bersinar. Dia mengambil langkah maju, memandang Lin Suan, dan mencibir. Nak, aku tidak menyangka kamu begitu ceroboh. Kamu berani mempertaruhkan harta sebanyak itu denganku. Baiklah, Aku akan membuatmu menerima kekalahanmu hari ini. Meskipun senjata kelas menengah tingkat bumi sangat berharga, saya bisa mengeluarkannya. Dengan itu, sepuluh ribu orang suci guntur membalik telapak tangannya, dan harta karun yang berkedip-kedip muncul di kehampaan. Itu adalah palu biru yang panjangnya satu kaki, itu ditutupi dengan tanda Dao, dan kilat berkedip di sekitarnya. Itu tampak seperti benda suci. Apa itu palu sepuluh ribu guntur? Melihat hal ini, semua orang berseru kaget. Bahkan fosil hidup pun memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Tentu Thunder Hammer adalah harta karun yang sangat terkenal dari 10.000 Guntur Sekte. Mereka tidak menyangka 10.000 orang suci petir akan menggunakannya sebagai taruhan. Semua orang kaget dan tidak percaya. Ini benar-benar pertaruhan yang mengejutkan. 1.624 Myriad Lightning Hammer adalah harta karun yang sangat terkenal dari Myriad Lightning Sek. Siapa yang mengira bahwa Myriad Lightning Saint akan menggunakannya sebagai taruhan? Semua orang kaget dan tidak percaya. Ini jelas merupakan taruhan besar. Mungkin hanya orang-orang di level sein yang mampu mengambil taruhan seperti itu. Fosil hidup di antara kerumunan itu sedikit mengangguk. Itu benar. Myriad Lightning Hammer juga merupakan harta karun tingkat bumi kelas menengah. Keduanya memiliki nilai yang sama, layak untuk dipertaruhkan. Semua orang tergerak saat mereka menatap lapangan. Mereka ingin tahu siapa yang akan menang dalam taruhan ini. Karena kamu di sini untuk memberi kami harta karun, aku akan menerimanya tanpa ragu-ragu. Tuoba Yulong mencibir dan melangkah maju. Dia mengepalkan tangannya dan belati muncul di tangannya. Itu adalah belati merah yang dipenuhi prasasti. Itu sangat aneh dan lebih mirip naga banjir. Memegang belati naga banjir, aura Tuoba Yulong berubah tajam. Cahaya ungu di matanya berkembang dan terhubung satu sama lain. Itu seperti bola awan ungu keberuntungan yang menyelimuti batu aneh yang dia pilih. Kemudian, dia mulai memotong batu itu dengan belati naga banjir. Teknik memotong batu Tuoba Yulong sangat aneh dan jauh lebih kuat daripada teknik Tuoba Ye. Tak lama kemudian, batu dewa lima lubang itu perlahan menyusut. Udara di sekitarnya juga berangsur-angsur mengembun. Tidak ada yang berani bernapas terlalu keras. Saudara Lin, apakah menurutmu lelaki tua itu bisa mendapatkan harta apapun? Fatih Luo bertanya dengan cemas. Pasti ada harta karunnya. Sebagai tetua keluarga Tuoba, Tuoba Yulong pasti memiliki penglihatan yang luar biasa. Pasti ada harta karun di dalamnya. Mengenai apa itu, saya tidak tahu. Lin Xuan berkata dengan suara yang dalam. Dia juga mengaktifkan mata surgawi Martial Dao dan dengan hati-hati menatap ke depan. Gerakan Tuoba Yulong semakin lambat, namun cahaya ungu di matanya semakin kuat. Jelas sekali, dia telah mencapai bagian yang paling penting. Pada saat ini, bahkan Myriad Lightning Saint pun gugup. Taruhan itu adalah senjatanya. Jika dia kalah, dia akan terlalu malu untuk kembali ke Sekte tersebut. Lin Suan juga menarik napas dalam-dalam. Matanya bersinar terang dan menutupi batu di bawah kakinya. Sepertinya dia juga bersiap untuk memotong batu itu. Melihat tindakan Lin Suan, kerumunan berteriak kaget. Pada saat yang sama, sebagian besar pandangan mereka beralih ke arahnya. Ini karena Batu Ilahi Penyuruh yang dimiliki Lin Suan juga merupakan batu menakjubkan yang sangat penting. Mereka juga ingin tahu harta apa yang terkandung di dalamnya. Bahkan fosil hidup generasi tua pun sangat heboh. Gerakan Lin Suan sangat cepat. Dia pertama-tama memindahkan semua batu di sekitar tepinya dan secara bertahap mendekati bagian tengahnya. Dia bahkan memotong sepertiga batu itu dengan sekali tebasan, yang langsung menimbulkan teriakan kaget. Karena cara ini terlalu berani. Ini adalah batu yang dibeli dengan 2.500 kati kristal subdivinity. Setiap orang harus berhati-hati saat memotong, tidak seperti Lin Xuan. Itu terlalu santai. Namun, semua ini berada dalam kendali Lin Xuan. Di bawah mata surgawi Martial Dao, tidak ada yang bisa lolos dari penyelidikannya. Lin Xuan dengan tepat mengendalikan batu di tangannya. Lambat laun batu di tangannya dan Tuoba Yulong semakin mengecil hingga hanya seukuran bola sepak. Namun, masih belum ada cahaya. Mungkinkah ini dua batu yang tidak berguna? Seseorang melihat ini dan bergumam pelan. Tidak mungkin, maksudmu mereka berdua melakukan kesalahan. Astaga, kalau memang begitu, maka ini akan menyenangkan. Dua master roh pencari yang sangat kuat telah menghabiskan banyak uang untuk membeli batu menakjubkan ini, namun sebenarnya itu adalah dua batu yang tidak berguna. Jika berita ini menyebar, pasti akan mengejutkan seluruh hutan belantara timur. Namun, seorang ahli di antara kerumunan itu mendengus. Apa yang kamu tahu, harta yang sebenarnya tidak akan terlalu besar. Terutama jenis batu menakjubkan yang sangat berharga ini. Bahkan pernah ada harta karun seukuran kuku di dalamnya sebelumnya. Tapi itu cukup untuk mengejutkan seluruh hutan belantara timur. Seorang pakar yang kuat menjelaskan. Kerumunan kembali tenang dan memperhatikan dengan cermat. Lin Suan mengabaikan diskusi di sekitarnya. Matanya sangat cerah saat dia dengan hati-hati menatap batu di tangannya. Kecepatan potongnya terkadang cepat dan terkadang lambat. Saat dia lambat, dia bahkan berhenti. Saat dia cepat, itu mempesona. Ini adalah rencana sebelum mengambil keputusan. Hanya setelah Lin Suan menggunakan mata surgawi Dao bela diri untuk melihat situasi sebenarnya di dalam barulah dia bertindak. Namun, saat ini, semua orang berseru. Pasalnya, batu di sebelah Tuoba Yulong di depan mereka bersinar terang. Sinar cahayanya semerah dewa dan sangat menyilaukan gelombang panas yang mengerikan menyertainya. Saat itu muncul, suhu di seluruh distrik ketujuh terus meningkat seolah-olah matahari telah turun di sini. Udara terdistorsi karena panas. Semua orang langsung basah oleh keringat seolah-olah mereka baru saja basah kuyup oleh hujan. Bahkan seniman bela diri yang lebih lemah pun ditutupi duri merah. Mereka akan terbakar. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya dengan tergesa-gesa mengedarkan kekuatan spiritual mereka untuk melawan, lalu memandang ke depan dengan kaget. Sedangkan generasi tua dan fosil hidup, matanya bersinar terang. Mereka sangat bersemangat seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Dan semua ini karena aura yang dikeluarkan oleh batu di tangan Tuoba Yulong. Tak perlu dikatakan lagi, batu itu pasti berisi harta yang sangat berharga. Pada saat ini, Tuoba Ye, Putra Suci mirya Thunder, Putra Suci Tak Terkekang, dan yang lainnya juga sangat gembira. Mereka menatap tanpa berkedip. Ekspresi Tuoba Yulong sangat serius. Butir-butir keringat halus bahkan merembes keluar dari keningnya. Dia tidak punya pilihan. Ini adalah momen paling krusial. Sekarang, setelah harta karun itu muncul, dia harus lebih berhati-hati. Kalau tidak, akan menjadi dosa besar jika dia menghancurkan sedikit pun darinya. Dia memegang belati naga banjir dan mengupas kulit batu itu sedikit demi sedikit. Lalu, dia dengan cepat menyegelnya dengan telapak tangannya. Tanda aneh berkedip dan muncul di udara, menyegel harta karun di dalam batu untuk mencegahnya kehilangan energinya. Meski begitu, lampu merah yang cemerlang dan energi yang membara masih membuat semua orang sangat terkejut. Pada saat ini, semua orang melihat ke atas dan dengan hati-hati melihat ke depan. Mereka ingin melihat harta karun apa yang memiliki energi yang begitu mengejutkan. Adapun Tuo Yulong, dia menyingkirkan belati naga banjir dan dengan hati-hati memegang harta karun di tangannya. Senyuman puas muncul di wajah kulit oranyenya yang layu. Itu adalah kristal besar dengan permukaan melengkung. Seluruhnya berwarna merah seperti bola api. Itu adalah kristal ilahi dan kristal yang bermutasi dengan atribut aneh. Itu benar-benar harta karun yang mengejutkan. Semua orang sangat terkejut. Banyak ahli yang begitu bersemangat hingga mereka gemetar. Sejujurnya, semua ahli tak tertandingi dan penjinak roh kuat yang hadir telah melihat beberapa kristal ilahi biasa sebelumnya. Beberapa bahkan telah memotongnya, namun mereka belum pernah melihat kristal ilahi yang bermutasi dengan atribut seperti itu. Di masa lalu, mereka hanya mengetahui hal-hal seperti itu dari catatan kuno. Ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Oleh karena itu, mereka sangat bersemangat. 1625 Kristal ilahi yang bermutasi jauh lebih berharga daripada kristal ilahi biasa. Sepertinya Tuoba Yulong memang kuat. Dia benar-benar berhasil mendapatkan harta karun tersebut. Bahkan yang maha kuasa pun akan senang melihat hal seperti itu. Ini jelas merupakan berkah bagi ahli bela diri atribut api. Siapapun yang bisa mendapatkan sepotong pasti akan mengalami peningkatan besar dalam budidayanya. Mereka bahkan mungkin bisa naik ke level berikutnya. Suara gembira terdengar satu obaya tertawa dengan gila-gilaan, matanya dipenuhi rasa bangga. Orang suci seribu guntur, orang suci tak terkekang, dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam. Khususnya mata sepuluh ribu orang suci guntur bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Kali ini, mereka pasti akan menang. Orang suci seribu guntur ingin tertawa terbahak-bahak ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia mendapatkan kristal ilahi yang bermutasi dan memenangkan harta karun tingkat bumi kelas menengah dari Tuo Bayulong. Huh, anak itu pasti akan kalah. Tuo Baye mencibir sambil melihat ke seberang. Saya sangat penasaran, apa yang bisa dipecahkan oleh saudara Lin? Sepuluh ribu orang suci guntur juga memiliki senyuman puas di wajahnya. Dia tidak gugup sama sekali, karena dia percaya bahwa tidak ada yang bisa melampaui kristal ilahi yang bermutasi ini. Mata Tuoba Yulong berbinar, nak, jangan sia-siakan energimu. Harta terbaik di distrik tujuh mungkin adalah kristal ilahi yang bermutasi di tanganku. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, Anda tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dari ini. Oleh karena itu, Anda pasti akan kalah kali ini. Efcak, sialan. Orang tua terkutuk itu, bagaimana keberuntungannya bisa begitu baik? Fatilwo dan Dufei tampak murung saat mereka mengertakkan gigi. Situasi ini memang melebihi ekspektasi mereka. Naga Merah juga terlihat cemas dan bertanya dengan cemas, Nak, apa yang harus kita lakukan? Lin Xuan menyipitkan matanya. Sejujurnya, dia memang terkejut karena Tuoba Yulong bisa mendapatkan kristal ilahi yang bermutasi. Namun, dia tidak panik karena dia sangat percaya diri dengan batu di tangannya. Oleh karena itu, dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak seorang pun akan mengetahui hasil dari perjudian batu sampai saat-saat terakhir. Saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu sombong, jangan sampai Anda mempermalukan diri sendiri. Huh, beraninya kamu begitu keras kepala saat menghadapi kematian. Tuo ba Ye mencibir. Dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata Lin Xuan. Dia berpikir bahwa Lin Xuan hanya sesumbar. Miria Thunder Saint San, Freedom Saint San, dan yang lainnya juga mencibir. Karena itu masalahnya, semoga saudara Lin dapat menghasilkan sesuatu yang bagus. Tuoba Yulong bahkan lebih menghina. Boneka kecil, apa yang kamu tahu? Aku telah memotong lebih banyak kristal dewa daripada yang kamu makan. Kali ini, kamu tidak punya peluang untuk menang. Semua orang memandang Lin Xuan dengan ekspresi rumit. Sejujurnya, semua orang berpikir bahwa Lin Xuan tidak mungkin menang. Namun, ekspresi Lin Xuan masih tenang. Tangannya sangat mantap saat dia memotong batu aneh itu sedikit demi sedikit. Alasannya adalah karena dia tahu bahwa Tuoba Yulong dan yang lainnya sebenarnya menekannya. Jika dia tidak bisa menahannya, dia mungkin akan langsung kalah. Untungnya, ketahanan mentalnya selalu sangat kuat. Oleh karena itu, perkataan dan provokasi pihak lain tidak terlalu efektif terhadapnya. Tuoba Ye, Miria Thunder, Saint San, dan yang lainnya mencibir dengan jijik ketika mereka melihat Lin Xuan masih memotong batu dengan tidak tergesa-gesa. Tuoba Yulong bahkan mengeluarkan buah spiritual, mengupasnya dan memakannya perlahan, matanya berkedip dingin. Setelah memotong kristal dewa yang bermutasi dengan atribut api, dia sudah berada dalam posisi tak terkalahkan di Distrik Tujuh. Sama sekali tidak ada alasan bagi lawannya untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, dia sangat lega. Di sisi lain, Batu aneh di tangan Lin Suan menjadi semakin kecil hingga hanya seukuran mangkuk. Namun, tidak ada cahaya yang keluar darinya. Saat ini, bisikan terdengar dari kerumunan. "Huh, belum ada cahaya ilahi. Sepertinya tidak ada harta karun di batu ini." "Iya, Lin Suan selalu sangat mengesankan dan mampu memotong kristal sub ilahi tingkat tertinggi. Namun, saya tidak menyangka dia akan membuat kesalahan kali ini dan memilih batu yang tidak berguna. Apa masalahnya? Bahkan seekor naga pun harus sujud di hadapan Tuo Bayulong." Dia tidak punya hak untuk menjadi sombong. Lin Suan tidak hanya kehilangan muka, tapi dia juga kehilangan harta karun tingkat bumi kelas menengah. Aku khawatir dia tidak bisa menerimanya. Suara diskusi bisa didengar. Ada yang menghela nafas, ada yang mencibir, dan ada pula yang menikmati kemalangan orang lain. Sial, siapapun yang bicara omong kosong lagi, aku akan potong lidahmu. Wajah Fatiluo menjadi gelap saat dia meraung dengan marah. Seketika, lingkungan sekitar menjadi sunyi. Namun, Thunder Sein San mencibir. Saudara Luo, kenapa kamu begitu marah? Kemenangan dan kekalahan adalah hal yang lumrah. Lagi pula, wajar jika kamu kalah di depan senior Tuoba. Saya rasa tidak diperlukan reaksi sebesar itu. Ya, itu hanya harta karun tingkat bumi kelas menengah. Saya pikir Lin Xuan masih mampu kehilangannya. Putra suci yang tak terkekang juga mencibir. Tuoba Ye bahkan lebih arogan saat dia mencibir. Dia tidak memiliki kemampuan itu. Jangan membodohi diri sendiri. Sekarang kamu tahu konsekuensi menyinggung keluarga Tuoba. Sial, Ben Huang benar-benar ingin menamparnya dua kali. Naga merah mengertakkan gigi karena marah. Lin Suan, di sisi lain, tenang saat dia sedikit menggelengkan kepalanya. Jangan terburu-buru, ini belum berakhir, pemenangnya belum bisa dipastikan. Jika saatnya tiba, kamu akan menamparkan wajahnya. Lin Suan berkata perlahan saat tanda di matanya bersinar lebih terang. Kamu masih keras kepala sampai sekarang. Tuoba Yulong mendengus. Nak, jangan bersusah payah. Batu yang kamu pilih kelihatannya ajaib, tapi sebenarnya itu hanya sampah. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Penilaianmu masih kurang. Jika kamu ingin bersaing denganku, kamu harus berkultivasi selama seratus tahun lagi. Suaranya dipenuhi rasa bangga. Lin Su'an mencibir, "Begitukah aku? Sangat ingin melihat wajahmu ditampar." Dengan itu, dia menggunakan jarinya sebagai pisau dan memotong sebongkah batu lainnya. Tiba-tiba, cahaya aneh muncul dari batu itu, seperti cahaya berwarna pelangi, langsung menerangi seluruh ruangan. "Apa cahaya ilahi muncul?" Melihat pemandangan ini, semua orang berteriak ketakutan. Mereka sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa memang ada harta karun di dalam batu itu. Sial, bagaimana mungkin wajah Tuoba Bayulong segera menjadi gelap, sangat jelek. Dia baru saja mengejek Lin Xuan, mengatakan bahwa dia memiliki penilaian yang buruk dan tidak mungkin ada harta karun di dalamnya. Tapi kemudian Lin Xuan menghasilkan cahaya ilahi, bukankah itu sebuah tamparan di wajahnya? Dan itu adalah tamparan yang keras. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan giginya begitu keras hingga hampir hancur. Sial, tidak mungkin, tidak mungkin. Tuobaye berteriak dengan gila, matanya penuh rasa tidak percaya. Bagaimana Lin Xuan bisa menghasilkan cahaya ilahi? Hal ini membuat mereka sangat tidak nyaman. Pada saat ini, bahkan Miria Thunder Saint dan Unveteret tampak muram. Hahaha, bagus, cahaya ilahi akhirnya muncul. Benhuang ketakutan setengah mati, sepertinya kita harus menyimpan barang bagus untuk yang terakhir. Aku tahu itu, bagaimana batu saudara Lin bisa jelek. Naga Merah, Dufei, Fatih Luo, dan yang lainnya semuanya bersemangat. 1626. Itu tidak benar, saya ingat seseorang mengatakan bahwa saudara Lin memiliki selera yang buruk. Menurutku itu kura-kura tua, dia juga bilang rasanya sangat unik. Ini batu yang tidak berguna. Oh, orang yang mengatakan itu buta. Bagaimana bisa menjadi batu yang tidak berguna ketika cahaya ilahi padam? Itu tamparan di wajah. Aku ingin tahu apakah wajahmu sakit, senior. Pada saat ini, naga merah, luo gemuk, dan du Fei mengejek sepuasnya. Sebelumnya, mereka dibuat marah oleh pihak lain dan tidak bisa melawan sama sekali. Sekarang Lin Xuan telah mematikan cahaya ilahi, mereka akhirnya bisa mengangkat kepala tinggi-tinggi. Mendengar ejekan pihak lain, wajah Tuo Bayulong menjadi sangat muram. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Sebagai tetua keluarga Tuoba dan guru roh pencari yang kuat, dia tidak pernah diejek seperti ini. Dia memang salah bicara dan mengatakan bahwa itu adalah batu yang tidak berguna. Kemudian, pihak lain mematikan cahaya ilahi, memberi orang-orang ini sesuatu untuk digunakan melawannya. Ini membuatnya sangat tidak nyaman, namun dia masih mendengus dingin. "Apa yang kamu banggakan? Itu hanya cahaya. Apa menurutmu benda milik anak ini bisa dibandingkan dengan kristal dewaku yang bermutasi?" Sungguh konyol. "Itu benar, paling-paling itu hanyalah kristal ilahi di bawah standar dengan kualitas tertinggi." Bagaimana bisa dibandingkan dengan benda yang dipotong oleh orang tua kita? Tuo Baye juga mendengus dingin. Huh, apakah kamu bisa menghentikannya atau tidak? Kamu akan kalah dalam kompetisi ini. Orang suci seribu guntur juga mengertakkan gigi. Orang-orang ini memiliki secerca harapan di hati mereka. Mereka mengira Lin Suan sama sekali bukan tandingan Tuo Bayulong. Namun lambat laun, mereka berhenti berbicara, dan wajah mereka menjadi lebih jelek dari sebelumnya. Karena batu di tangan Lin Xuan bersinar semakin terang, seperti jembatan pelangi yang mengelilinginya. Bahkan ada wangi yang tercium hingga membuat seseorang mabuk karenanya. Sungguh ajaib, aku merasakan darahku mendidih. Lebih dari itu, saya bahkan merasa akan menerobos hambatan dalam kultivasi saya. Mengapa saya merasa tubuh saya penuh vitalitas? Bahkan tokoh generasi tua yang merupakan fosil hidup pun bingung. Apa ini? Mungkinkah itu bukan harta karun seperti kristal ilahi? Untuk sesaat, semua orang menjadi sangat bingung. Mereka semua menatap batu aneh di tangan Lin Xuan. Permukaan batu aneh di tangan Lin Xuan jatuh, dan cahayanya menjadi semakin terang, membentuk jembatan pelangi tujuh warna yang mengelilinginya. Tidak hanya itu, ada juga aroma aneh yang tertinggal di udara, sehingga membuat penonton menjadi sangat bingung. Pada saat ini, bahkan orang-orang tua setingkat fosil pun menjadi bersemangat. Ekspresi Lin Xuan bahkan lebih serius. Dia tahu bahwa dia mungkin mendapatkan sesuatu yang luar biasa kali ini. Tidak berani ceroboh sedikit pun, dia mengaktifkan mata surgawi Marsial Dao sambil menggunakan tangannya yang lain sebagai pisau untuk mengiris udara dengan hati-hati. Semakin banyak lapisan batu yang jatuh, harta karun di dalamnya akan terungkap sepenuhnya kepada orang banyak. Pada saat ini, Lin Ruoxuan mengerutkan kening. Dia dengan cepat berkata, Ruzilong, cepat buat formasi untuk menutup seluruh ruangan. Benda ini mencoba melarikan diri. Apa? Mencoba melarikan diri? Mungkinkah itu makhluk hidup? semua orang terkejut Adapun tokoh generasi tua dan tetua fosil hidup ekspresi mereka semua berubah bahkan tua Bayu Long pun memasang ekspresi ngeri di wajahnya mereka bukanlah orang biasa tentu saja mereka pernah mendengar tentang legenda batu aneh tersebut salah satu jenis yang paling berbahaya adalah makhluk hidup dapat ditemukan setelah dipotong ini jelas merupakan peristiwa besar yang akan mengejutkan dunia bahkan orang-orang tua setingkat fosil itu memiliki ekspresi serius saat mereka bersiap untuk bergerak setelah mendengar ini Naga merah semakin mengayunkan cakar naganya. Segera, rune spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkedip, membentuk formasi yang sepenuhnya menyelimuti Lin Xuan dan batu aneh di tangannya. Tak hanya itu, ia juga mengeluarkan kekuatan aneh yang mengelilingi batu aneh tersebut untuk mencegahnya kabur. Lin Xuan juga menggunakan domain pedang naga untuk menyelimuti sekeliling, jari-jarinya seperti kilat, terus menerus dipotong. Kakak, akhirnya... Semua lapisan batunya terlepas dan cahayanya menjadi lebih terang dan aromanya menjadi semakin menyengat. Berdengung. Bola cahaya akhirnya bergerak, berubah menjadi sambaran petir dan langsung kabur ke kejauhan. Berdengung. Untungnya, ada formasi penyegelan yang dibentuk oleh naga merah dan domain pedang naga Linsuan. Cahaya tersebut langsung bertabrakan dengan penghalang, menyebabkan getaran tanpa nama. Kekosongan bergetar dan rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip, membuat semua orang tidak bisa membuka mata. Apa sebenarnya benda itu? Bagaimana bisa begitu kuat? Mungkinkah itu makhluk hidup? Saat ini, mata tua Bayulong bersinar dengan cahaya ungu, seperti dua sambaran petir ungu menatap ke langit. Bukan hanya dia, mata lelaki tua setingkat fosil hidup itu juga setajam pelangi. Karena mereka ingin memastikan apakah itu makhluk hidup atau bukan, jika itu benar-benar makhluk hidup, mungkin akan terjadi perubahan besar. Namun, untungnya mereka semua menghela nafas lega di saat berikutnya, karena mereka menyadari bahwa hal itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Para tetua fosil hidup menghela nafas lega, tapi ekspresi Tuoba Yulong sangat jelek. Meski bukan makhluk hidup, ia tetap merupakan benda yang sangat misterius. Berharganya hal semacam ini membuatnya sangat terkejut. Dia takut kristal ilahi miliknya yang bermutasi telah menemukan tandingannya. Melihat pihak lain ingin melarikan diri, Lin Xuan mendengus dingin. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya berputar di domain pedang naga, membentuk dua tangan naga biru besar yang meraih ke depan. Tangan naga biru memancarkan cahaya kabur dan menangkap bola cahaya, membawanya kembali ke Lin Xuan. Huh. Dengan mendengus dingin, mata Lin Xuan seperti kilat. Mata surgawi Marsial Dao miliknya mengeluarkan rune yang mempesona dan menatap bola cahaya. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan bola cahaya segera terlihat di depan semua orang. Apa itu? Semua orang penasaran. Mereka semua menjulurkan leher dan melihat ke depan. Bahkan Naga Merah, Luo Gemuk, Du Fei, dan Orang Suci Seribu Guntur di sisi berlawanan semuanya menoleh. Saat berikutnya, mereka sangat terkejut. Ramuan Roh. Ini sebenarnya adalah ramuan roh. Seorang ahli berseru, "Sangat bersemangat!" Itu benar. Bola cahaya itu, yang merupakan harta karun yang dipotong, Lin Xuan adalah ramuan roh. Itu hanya seukuran telapak tangan, dan itu adalah ramuan roh berwarna coklat dengan akar, cabang, dan daun. Namun, tampaknya hal itu belum lengkap; itu hanya sebagian saja. Namun, meski begitu, aroma yang dikeluarkan masih sangat memabukkan. Karena ini bukanlah ramuan roh biasa, melainkan ramuan roh kuno yang sudah punah. Mungkinkah itu ramuan roh penyu yang legendaris? Suara seorang tetua bergetar karena kegembiraan. Apa ramuan roh penyu? Apa itu? Para murid muda tidak mengetahui apa itu karena ramuan ini telah lama punah. Adapun fosil-fosil hidup generasi tua itu memang heboh sekali. Benar, itu ramuan roh penyu. Aku pernah melihatnya di buku kuno sebelumnya. Legenda mengatakan ramuan ini dapat meningkatkan umur seorang seniman bela diri itu semacam obat abadi. Apa? Itu bisa memperpanjang umur seseorang. Semua orang terkejut. 1627. Umur seorang seniman bela diri umumnya terkait dengan basis budidaya mereka. Dengan kata lain, semakin tinggi basis budidayanya, semakin panjang umurnya. Tapi tidak peduli berapa lama, tetap ada batasnya. Misalnya, beberapa lelaki tua tingkat fosil yang hidup di lapangan telah hidup lebih dari 3000 tahun. Umur mereka tidak tinggal beberapa tahun lagi. Mungkin mereka masih punya waktu 10 atau 20 tahun, tapi itu tidak akan lama lagi. Tapi sekarang, obat roh yang bisa memperpanjang umur mereka telah muncul di hadapan mereka. Ini benar-benar peluang yang sangat besar. Lin Suan juga sangat terkejut saat mendengar ini. Meskipun dia telah menyempurnakan pil yang dapat meningkatkan umur seseorang di benua surga bela diri, pil itu hanya berguna bagi orang-orang di bawah level raja. Bagi monster-monster tua di alam raja, itu sama sekali tidak berguna. Namun kini Obat Roh di tangannya justru bermanfaat bagi fosil hidup generasi tua tersebut. Bagaimana mungkin mereka tidak menjadi gila? Dengan obat Roh dan ahli alkimia yang kuat, mungkin mereka benar-benar bisa menyempurnakan pil dewa tiada taraf yang dapat meningkatkan umur mereka. Jadi bahkan Tuoba Yulong yang memiliki hubungan mendalam dengan Lin Xuan sangat bersemangat. Dia juga sudah sangat tua dan mungkin tidak punya waktu bertahun-tahun lagi untuk hidup. Tapi Lin Xuan sebenarnya berhasil mendapatkan obat Roh yang tiada taranya. Itu membuatnya sangat iri. Kenapa? Kenapa bukan aku yang memperoleh obat abadi itu? Seluruh tubuh Tuoba Yulong terpelintir. Adapun fosil hidup, mereka memandang Lin Xuan dengan mata bersinar. Nak, apakah kamu menjual Turtle Spirit Grace ini? Saya akan membayar tiga kristal ilahi. Bagaimana menurut Anda? Apa, tiga kristal ilahi? Semua orang kaget, mulut mereka bergerak-gerak. Ini sungguh luar biasa, tiga kristal ilahi sekaligus. Kita harus tahu bahwa satu kristal ilahi sudah cukup untuk menyebabkan keributan besar. Tapi sekarang, seseorang sebenarnya menggunakan tiga kristal ilahi untuk membeli satu ramuan. Lin Suan juga sangat bersemangat. Sepertinya dia benar-benar melakukan pembunuhan kali ini. Namun, dia tetap berkata, Senior, bukannya saya tidak ingin menjualnya, tapi taruhan saya dengan keluarga Tuoba belum selesai. Apa gunanya bertaruh? Kamu sudah menang. Kata salah satu fosil hidup dengan tidak sabar. Itu benar, para tetua lainnya juga setuju. Kristal ilahi ada harganya, tapi jamu spiritual tak ternilai harganya. Lagi pula, ini adalah obat spiritual yang dapat memperpanjang umur seseorang, jauh melampaui kristal dewa yang bermutasi itu. Mendengar ini, kerumunan menjadi gempar. Di sisi lain, Tuobayulong gemetar karena marah. Dia bahkan batuk seteguk darah. "Lebih tua, senior." Melihat ini, baye orang suci tak terkekang, dan yang lainnya segera pergi untuk mendukung Tuobayulong. Mereka terus menghibur Tuobayulong agar dia tidak marah setengah mati dengan situasi di hadapannya. Sepuluh ribu orang suci guntur juga membeku di tempat, seolah-olah dia tersambar petir. Wajahnya sangat suram. Kalah, dia sebenarnya kalah. Sejujurnya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah. Bagaimanapun, mereka memiliki Tuoba Yulong yang sangat kuat di pihak mereka. Terlebih lagi, pihak lain bahkan telah mengeluarkan kristal dewa yang bermutasi, yang membuatnya berpikir bahwa pihaknya pasti akan menang. Tapi dia tidak menyangka bahwa anak di depannya akan benar-benar membuat ramuan keabadian yang lebih berharga. Dia telah membalikan keadaan dan menang. Ini tidak bisa diterima olehnya. Lagi pula, kali ini dia tidak hanya kehilangan muka, tapi juga senjatanya, palu sepuluh ribu petir. Itu adalah senjatanya. Sekarang dia kalah dari lawannya, jantungnya berdarah. Lin Suan sebenarnya menang. Semua orang kaget dan tidak percaya. Sebelumnya, mereka tidak pernah mengira bahwa pemenang taruhan ini adalah Lin Suan. Tuoba Yulong terlalu terkenal. Tidak ada yang pernah mengira dia akan kalah. Namun, Lin Xuan bahkan lebih kuat dan lebih terampil. Dia benar-benar telah membuat ramuan keabadian yang mengejutkan semua orang. Wajah sepuluh ribu orang suci guntur menjadi gelap karena hasil ini. Bahkan Tuoba Yulong sangat marah hingga dia batuk darah. Namun situasi di pihak Lin Xuan sangat berbeda. Ia dikelilingi oleh beberapa fosil hidup generasi tua. Mereka semua menawar untuk membeli ramuan keabadian di tangannya. Nak, aku akan membayar empat kristal ilahi. Bagaimana kalau kamu menjualnya kepadaku? Orang tua ini mengenakan jubah kuno, dan giginya hampir hilang semua. Namun, matanya lebih terang dari kilat. Saat ini, Lin Xuan tahu bahwa ini pasti orang tua yang sangat menakutkan. Di sisi lain, ada yang menawarkan harga lebih tinggi lagi. Saya akan membayar lima kristal ilahi. Semua orang tercengang saat mendengar harga ini. Mereka tidak percaya bahwa orang-orang ini benar-benar menawar dengan kristal ilahi sebagai harga dasar. Setelah serangkaian penawaran, ramuan keabadian akhirnya dimenangkan oleh seorang lelaki tua. Dia adalah orang tua yang setuju untuk menggadaikan token perak Fatiluo. Pada saat yang sama, dia juga seorang tetua dari tanah suci Cahaya Goya di belakang pertemuan perjudian batu. Kali ini, dia telah menggunakan enam kristal ilahi, teknik budidaya tingkat bumi terbaik, dan mengembalikan token perak untuk mendapatkan ramuan roh penyu milik Lin Suan. Lin Suan menyetujui kondisi ini tanpa ragu-ragu. Kondisi ini begitu murah hati sehingga dia tidak bisa menolaknya. Orang-orang di sekitarnya bahkan lebih terkejut lagi. Semua mata tertuju pada Lin Suan. Mereka bahkan tidak berusaha menyembunyikan keserakahan di mata mereka. Mau bagaimana lagi? Enam kristal ilahi, teknik budidaya tingkat bumi terbaik sangat didambakan. Lin Suan terkejut ketika dia merasakan tatapan di sekelilingnya. Dia tahu banyak orang yang memperhatikannya kali ini. Lin Suan menarik napas dalam-dalam dan menyimpan barang-barang yang diperolehnya. Pada saat yang sama, dia mengembalikan token perak itu kepada Fatiluo. Kemudian, dia melihat ke arah Tuo Bayulong dan yang lainnya lagi. Hehe, he, terima kasih telah mengizinkanku menang, Senior Tuoba. Lin Suan tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Myriad Lightning Sage. Hehe, he, terima kasih atas Myriad Lightning Hammer milikmu. Aku akan menerimanya tanpa ragu-ragu. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan memanggil Myriad Lightning Hammer ke sisinya. Semua orang tersentak saat melihat pemandangan ini. Api di mata mereka menjadi lebih jelas. Myriad Lightning Hammer adalah harta karun kelas menengah bumi. Ini jelas merupakan harta karun yang bisa menggoda kebanyakan orang. Lin Xuan secara alami mengetahui hal ini. Juga, dia sudah memiliki enam kristal ilahi dan teknik budidaya tingkat bumi terbaik pada dirinya. Banyak orang mungkin ingin membunuhnya. Jika dia mengambil Miriat Lightning Hammer sekarang, orang-orang ini pasti tidak akan melepaskannya. Oleh karena itu, dia menyeringai pada Fatiluo dan Du Fei, dan berkata, "Aku akan memberimu Miriat Lightning Hammer ini. Bagaimana menurutmu?" "Benar-benar, terima kasih, Saudara Lin." Fatih Luo tertawa terbahak-bahak dan langsung menerimanya. Dufei juga berkata dengan keras, palu petir segudang sudah menjadi milik kita berdua. Siapapun yang berani memiliki gagasan tentang hal itu harus memikirkan latar belakang kita terlebih dahulu. Juga, Miriat Lightning Sage, jika Miriat Lightning Sek tidak yakin, silakan mencari kami. Sepuluh penjahat akan menemanimu sampai akhir. 1628 Putra suci dari seribu guntur sekte, silakan mencari kami jika Anda tidak setuju. Kami, sepuluh penjahat, akan menemanimu sampai akhir. Keduanya secara alami tahu apa maksud Lin Suan. Jika Lin Suan memegang harta yang begitu berharga, dia pasti akan menjadi sasaran orang lain. Selain itu, Sekte Seribu Guntur tidak akan membiarkan Lin Suan pergi. Namun, berbeda di tangan mereka. Ada sepuluh penjahat di belakang mereka. Jika ada yang ingin menyentuhnya, mereka harus mempertimbangkan apakah mereka dapat menanggung balas dendam sepuluh penjahat. Melihat pemandangan ini, penonton terdiam. Banyak dari mereka bahkan menggelengkan kepala dan menghela nafas. Memang benar, identitas Fatiluo dan Dufei terlalu sensitif. Mereka adalah keturunan dari sepuluh penjahat. Siapa yang berani memprovokasi mereka? Oleh karena itu, banyak orang yang menyerah pada gagasan menggunakan palu seribu guntur. Namun, putra suci dari seribu guntur sekte sedang mengertakkan gigi. Sepertinya dia tidak akan menyerah begitu saja, Junior. Aku akan mengingatmu. Aku akan membuatmu membayar seratus kali lipat atas apa yang kamu lakukan hari ini. Tuoba Yulong berkata dengan gigi terkatup. Dia masih sangat marah sampai sekarang. Saya akan menunggumu, senior. Saya harap Anda lebih mempersiapkan diri untuk taruhan berikutnya. Kali ini sungguh tidak cukup. Lin Suan mengangkat bahu, tidak peduli sama sekali. Saat mereka bertemu lagi, dia pasti akan lebih kuat. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak takut pada mereka. Segera, keluarga Tuoba, putra suci dari seribu guntur sekte, dan yang lainnya mengertakkan gigi dan pergi. Alasannya adalah karena mereka tidak punya wajah untuk terus tinggal di sana. Namun, sebelum mereka pergi, mata dingin Tuoba Yulong dan Putra Suci dari seribu guntur sekte membuat mereka bergidik ketakutan. Bahkan Lin Xuan menyipitkan matanya. Sepertinya dia harus berhati-hati untuk mencegah pihak lain berkomplot melawannya. Selanjutnya, Lin Xuan dan yang lainnya juga pergi. Kali ini, mereka tidak bergerak lagi. Taruhan sebelumnya telah membuat mereka terkenal, dan pada saat yang sama, mereka memperoleh keuntungan yang besar. Oleh karena itu, Lin Suan tidak berencana melakukan tindakan apapun lagi untuk menghindari sasaran. Apalagi ada alasan lain, dia ingin mulai mencari pemuda bernama Hong Yu. Ini karena dia masih harus menyelesaikan misi sekte tersebut. Lin Suan merasa mungkin sulit menemukan pemuda seperti itu di lautan luas manusia. Namun, setengah hari kemudian, dia menyadari bahwa tampaknya tidak sulit menemukannya sama sekali. Ini karena pertaruhan lain telah terjadi di Aula Suci, dan itu adalah pertaruhan yang sangat besar. Itu tidak kalah dengan taruhan Lin Xuan. Tiba-tiba, seluruh aula suci kembali gempar. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depan mereka. Lin Xuan dan yang lainnya penasaran dan bertanya-tanya, sebenarnya ada orang yang bertaruh di wilayah Kanam. Selain itu, salah satu orang yang bertaruh mengejutkan Lin Xuan, namanya Hong Yu. "Mungkinkah itu dia?" Lin Xuan tergoda. "Ayo, kita lihat," katanya pada naga merah, Luo Gemuk, Du Fei, dan yang lainnya. Fatih Luo, Crimson Dragon. Dan yang lainnya adalah orang-orang yang suka ikut bersenang-senang, jadi mereka semua datang ke zona keenam 6 dengan penuh semangat. Ada lautan manusia di zona keenam. 6 Itu sama sekali tidak kalah dengan adegan pertaruhan Lin Xuan. Lin Xuan dan yang lainnya semuanya ahli, sehingga mereka dapat melihat situasi dengan jelas bahkan tanpa berdiri di depan. Ada dua sosok berdiri di sana. Salah satunya adalah seorang pemuda dengan bibir merah, gigi putih, dan raut wajah halus. Dia baru berusia 15 atau 16 tahun. Hong Yu, itu pasti dia. Mata Lin Suan berbinar ketika dia melihat pemuda itu. Dia akhirnya menemukan target yang diberikan sekte itu padanya. Tentu saja, dia tidak maju atau menyapanya. Misinya sangat sederhana. Dia hanya perlu mengamatinya dalam diam dan mencatat segala sesuatu tentangnya. Di depan Hong Yu ada sekelompok orang. Yang di depan adalah seorang lelaki tua. Dia mengenakan jubah tao dan memiliki sikap abadi. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Di sampingnya berdiri seorang pemuda tampan berjubah warna-warni. Dia memancarkan aura tertinggi. Dia adalah orang suci lima elemen dari sekte lima elemen. Orang tua itu juga seorang guru jiwa pencari yang sangat terkenal. Kekuatannya tidak lebih lemah dari tuo bayi. Itu adalah master jiwa pencari muda lainnya yang berjudi dengan sosok kuat dari generasi tua. Hal ini tentu saja menarik perhatian semua orang. Dan kali ini, pemuda itu bahkan lebih muda lagi. Dia baru berusia lima belas atau enam belas tahun. Dia bahkan lima atau enam tahun lebih muda dari Lin Xuan. Oleh karena itu, ini menarik lebih banyak perhatian. Pemuda tampan itu. Hong Yu memang luar biasa. Matanya memancarkan cahaya merah yang aneh. Faktanya, ada daunnya aneh yang muncul di matanya. Mata itu, di tengah kerumunan, beberapa fosil hidup para tetua memasang ekspresi serius. Mereka sepertinya memikirkan sesuatu, tapi mereka tidak terlalu yakin. Ekspresi Lin Xuan juga sangat serius. Dia tidak tahu teknik mata apa yang digunakan mata Hong Yu. Namun, berdasarkan instingnya dan mata surgawi jalur bela diri, dia tahu bahwa teknik mata Hong Yu pasti sangat kuat itu mungkin tidak lebih lemah dari mata surgawi jalur bela diri miliknya. Tidak heran sekte ingin menyelidiki pemuda ini, teknik mata yang sangat kuat. Lin Suan terkejut saat dia mengamati. Di sisi lain juga ada dua sosok yang berdiri di luar kerumunan. Keduanya mengenakan jubah hitam besar yang menutupi seluruh tubuh mereka. Namun, samar-samar terlihat bahwa yang satu adalah seorang pemuda tampan dan yang lainnya adalah seorang pria paruh baya yang tinggi. Keduanya adalah orang misterius yang sering muncul. Tapi tidak ada yang menyangka mereka akan datang ke istana suci. Pria Parubaya yang tinggi melihat perjudian yang intens di depannya dan senyuman muncul di wajahnya. "I, apakah itu adikmu? Lumayan, dia sudah memiliki teknik mata di usia yang sangat muda." Pemuda tampan itu mengangguk sedikit. "Memang benar, saya tidak menyangka dia akan berkembang secepat ini." "Tapi itu tidak cukup. Waktu kita terbatas. Kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Kita harus membiarkannya tumbuh lebih cepat." Pada akhirnya, Ekspresi pemuda tampan itu berubah menjadi dingin. "I, apakah kamu benar-benar akan menyerangnya? Dia adikmu." Pria Parubaya Jangkung itu tersenyum. "Aku ingin tahu apakah kamu bisa melakukannya. Jadi bagaimana jika dia adalah adik laki-lakiku? Dibandingkan dengan kekuasaan, segalanya hanyalah awan yang berlalu begitu saja." Suara pemuda tampan itu terdengar dingin. Dinginnya menusuk tulang seperti angin dingin. Keduanya berkomunikasi melalui transmisi suara karena mereka berdiri di daerah terpencil, tidak ada yang memperhatikan mereka. Saat ini, mata semua orang tertuju pada pemuda dan lelaki tua pucat itu. Pasalnya, perjudian di antara mereka berdua terlalu seru. Mata Hong Yu memancarkan cahaya merah. Dengan pola dao yang mengejutkan, dia dengan cepat memindai batu-batu aneh itu dan memilih salah satu. Di sisi lain, lelaki tua yang diundang oleh orang suci lima elemen juga luar biasa. Dia adalah seorang guru jiwa pencari yang sangat terkenal. Matanya juga memancarkan cahaya terang. Tidak hanya itu, dia juga mahir dalam teknik roh pencari yang sangat kuat. Saat dia melambaikan jari tuanya, tanda muncul seperti keajaiban. Pada akhirnya, keduanya memilih harta karun. Cahaya ilahi meluap dan aroma memenuhi udara. Itu seperti pelangi. Namun, pada akhirnya, item Hong Yu lebih baik, dan dia meraih kemenangan terakhir. Hasil ini menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. 1629 Orang suci lima elemen dan para seniman bela diri dari sekte bintang lima semuanya tampak muram. Sejujurnya, mereka tidak percaya bahwa guru jiwa pencari yang mereka undang akan kalah dari seorang pemuda. Ini sungguh terlalu mengejutkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah lima elemen suci menjadi gelap. Master jiwa pencari yang dia undang juga menghela nafas. "Aku tidak berguna, teknik mata pemuda itu terlalu aneh. Kali ini aku tidak kalah secara tidak adil. Apa maksudmu? Kemenangannya bukanlah suatu kebetulan. Orang suci lima elemen bahkan lebih terkejut lagi. Dia awalnya mengira pihak lain hanya beruntung dan menang." Tapi sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Mungkinkah pemuda itu benar-benar memiliki sepasang mata yang saleh? Bisakah dia melihat semuanya? Di sisi lain, Lin Suan juga sangat terkejut. Hasil ini juga di luar ekspektasinya. Dia tidak menyangka pemuda bernama Hong Yu itu begitu kuat. Sepertinya dia tidak lebih lemah darinya. Di saat yang sama, yang membuatnya semakin bingung adalah apa yang ingin dilakukan sekte tersebut terhadap pemuda ini. Ini karena dia sekarang tahu bahwa Dan Zhong menyembunyikan rahasia besar. Dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan orang-orang itu. Sekarang pemuda aneh ini memiliki hubungan dengan Danzong, Lin Xuan merasa lebih tidak nyaman. Dia memiliki firasat samar bahwa Danzong mungkin akan melakukan sesuatu yang gila dalam waktu dekat. Namun, dia tidak tahu apa itu, jadi dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Setidaknya, jika rahasia Danzong terungkap ke dunia, maka dia akan mendapat penjelasan kepada Niwa of Gojoseon. Hanya dengan begitu, 10.000 binatang ding benar-benar bisa menjadi senjatanya dan digunakan olehnya. Jika tidak, jika rahasia dan Zong tetap disembunyikan, 10.000 binatang ding mungkin akan meninggalkannya suatu hari nanti. Di belakang mereka, pemuda tampan dan pria parubaya jangkung tertawa melihat pemandangan ini. Kemudian, keduanya saling memandang. Pertunjukannya sudah selesai. Sepertinya sudah waktunya kita bergerak. Pemuda tampan itu mencibir. Haha, pedangku sudah lama haus. Mata pria parubaya jangkung itu bersinar karena kegilaan. Sesaat kemudian, keduanya menghilang seperti hantu. Demikian pula, tidak ada yang memperhatikan pemandangan ini. Itu karena mereka masih sok dengan kemenangan Hong Yu. Namun tak lama kemudian, semua orang terkejut. Bahkan Lin Xuan pun terkejut, karena tiba-tiba terjadi keributan di distrik ke-10 kuil. Energi mengerikan menyebar ke segala arah. Siapa yang berani menyerang di kuil? Anda sedang mendekati kematian. Raungan keras terdengar, mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan fosil hidup pun mengerutkan kening. Adapun kerumunan di sekitarnya, mereka semua sangat terkejut. Mereka tidak berani mempercayai mata mereka. Seseorang benar-benar berani pindah ke sini. Apakah mereka tidak ingin hidup lagi? Itu benar. Kuil suci adalah reruntuhan kuno. Selain itu, ada banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya di sini. Bahkan ada makhluk hidup yang mirip fosil di sini. Beraninya orang-orang itu mengambil tindakan. Huff, siapapun yang melakukannya, dia pasti mati. Tanah suci Yao Guang dan klan Gu berada di belakang Ola Suci. Salah satunya adalah tanah suci yang tiada taranya, dan yang lainnya adalah dunia kuno yang sunyi. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, siapa yang berani memprovokasi dia? Semua orang dengan cepat berdiskusi satu sama lain. Mereka semua percaya bahwa siapapun orangnya, mereka pasti akan mati. Namun hasilnya di luar ekspektasi semua orang. Sebab, kerusuhan energi itu tidak serta merta bisa diredam. Sebaliknya, itu menjadi semakin intens. Bahkan ketika mereka berdiri di distrik 6, mereka bisa merasakannya. Apa? Siapakah yang memiliki energi mengerikan sekarang? Berani pindah ke kuil? Sudah berakhir. Aku khawatir sesuatu yang besar akan terjadi. Semua orang terkejut. Sementara alis Lin Suan juga terjalin erat. Dia mengoperasikan mata surgawi Marsial Dao miliknya. Tatapannya bagaikan kilat saat dia menatap langsung ke depan. Di bawah pengaruh mata surgawi Dao bela diri, Lin Suan dapat melihat bahwa distrik ke-10 saat ini berada di tengah hirup pikuk energi yang mengerikan. Tak hanya itu, yang membuatnya semakin terkejut adalah ia melihat sebuah tangan besar ilusi menutupi langit dan menutupi bumi. Itu menyambar beberapa batu menakjubkan yang paling berharga di distrik ke-10. Hal ini membuatnya semakin terkejut. Distrik ke-10 adalah distrik terakhir di Bait Suci. Batu-batu menakjubkan yang terkandung di dalamnya benar-benar sangat berharga. Bahkan ada batu yang diangkut dari tambang kuno purba, tanah terlarang semacam ini. Satu potong sudah cukup untuk mencocokkan semua batu di distrik lain. Tapi sekarang, seseorang benar-benar pindah ke batu jenis ini. Itu sungguh terlalu mengejutkan. Sial, ini orang yang sangat galak. Dia sebenarnya berani pindah ke sini. Wajah Fatih Luo juga dipenuhi dengan keterkejutan. Saya berani bertaruh bahwa tidak peduli siapa itu, orang yang bergerak pasti akan mengejutkan seluruh hutan belantara timur. Mulut Dufei juga ternganga. Wajah naga merah dipenuhi dengan kecurigaan. Dia menatap mereka berdua dan berkata, Sial, jangan bilang kalau orang tuamu sudah mengambil tindakan. Maksudmu sepuluh penjahat, kelopak mata Lin Suan bergerak-gerak. Sejujurnya, di seluruh Wastelen Timur, mungkin hanya 10 penjahat besar yang memiliki kekuatan dan keberanian seperti itu. Mendengar ini, tubuh Fatiluo dan Dufei gemetar. Mereka buru-buru menggelengkan kepala. Apakah kamu bercanda, yang pasti bukan kakekku yang melakukannya? Memang tidak, saudara Lin, kamu tidak tahu. Jika itu kakekku dan yang lainnya, mereka tidak akan melakukan tindakan seperti ini. Mereka akan langsung menghancurkan kuil ini dan merampoknya. Dufei juga menggelengkan kepalanya. Lin Xuan, Naga Merah. Keduanya terdiam. Baiklah, sepertinya mereka meremehkan sepuluh penjahat. Tapi, jika bukan sepuluh penjahat, siapakah itu? Saat mereka berpikir, situasi di depan mereka berubah. Tangan ilusi itu sangat menakutkan. Ia langsung menamparkan penjaga kuat di sekitarnya dan mengambil tiga batu aneh itu. Ketiga batu ini semuanya diangkut dari tambang kuno primordium. Sial, hentikan! Raungan marah terdengar satu demi satu. Para pengawal di sekitar mereka terlalu sedih. Ini karena distrik ke-10 dipenuhi dengan batu-batu aneh, dan masing-masing batu itu sangat berharga. Mereka tidak berani menggunakan kekuatan penuh mereka sama sekali. Jika tidak, energinya akan menghancurkan seluruh distrik ke-10, dan batu-batu aneh itu tidak akan ada lagi. Mereka tidak dapat menanggung akibatnya, jadi mereka hanya dapat menyerang dalam jarak yang terkendali. Tapi dengan cara ini, kekuatan mereka akan jauh lebih lemah, tapi tangan ilusi itu tidak peduli sama sekali. Itu meledak dengan seluruh kekuatannya. Itu sebabnya hal itu memaksa mereka mundur. Adegan ini membuat semua orang terkejut. Beberapa tetua fosil hidup juga mengambil tindakan. Kekuatan mereka sangat mengerikan, tetapi mereka mengendalikannya dengan sangat tepat sehingga tidak ada satu batu pun yang rusak. Energi yang mengejutkan melonjak ke depan, seperti gelombang pasang. Namun, tangan ilusi itu bahkan lebih cepat; ia mengambil tiga batu aneh yang diangkut dari tambang kuno primordium dan mundur dalam sekejap. Hal itu sama sekali tidak mengganggu mereka. Tampaknya tujuan pihak lain sudah sangat jelas. Batu-batu inilah yang diangkut dari tambang Kuno Primordium. Brengsek. Tim 1, tutup distrik ke-10. Tim 2, Tim 3, dan Tim 5, kejar musuh. Tim lain, tetaplah di kuil untuk menjaga ketertiban. Jika ada yang berani bergerak, bunuh tanpa ampun. Pada saat ini, suara tua dan dingin terdengar, langsung menyelimuti seluruh kuil. 1630. Kemudian, seniman bela diri yang kuat dengan baju besi hitam bergegas keluar seperti banjir. Beberapa menyegel distrik ke-10, sementara yang lain mengejar mereka. Namun, sebagian besar dari mereka dengan cepat menyebar ke seluruh Aula Suci. Orang-orang ini memancarkan aura pembunuh yang dingin. Jika ada yang berani bertindak gegabah, mereka pasti akan menyerang tanpa ampun. Melihat pemandangan ini, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Mereka tidak berani bergerak. Sekarang, mereka tahu sesuatu yang mengejutkan telah terjadi. Jika ada yang berani pindah, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Namun, lebih banyak orang yang terbang ke udara, meninggalkan aula suci dan mengejar keluar. Ini karena mereka juga ingin melihat siapa yang berani pindah ke sini. Biarkan mereka pergi. Saat ini, suara dingin dan tua terdengar lagi. Tim penegak hukum di sekitar tidak menghentikan para penari yang hendak berangkat. Ini karena terlalu banyak batu ajaib di aula suci. Bahkan tanah suci cahaya yang bimbang dan keluarga Gu tidak ingin bertarung di aula suci. Oleh karena itu, mereka pun berharap agar para seniman bela diri tersebut pergi. Segera, semua seniman bela diri telah meninggalkan Aula Suci. Seluruh kuil suci disegel oleh beberapa fosil hidup para sesepuh dengan kekuatan sihir yang besar. Bahkan jika Yang Maha Kuasa datang, dia tidak akan mampu menghancurkannya. Pada saat yang sama, tiga tim penegak hukum lainnya segera meninggalkan Aula Suci dan mengejar para penari. Lin Xuan dan yang lainnya secara alami mengikuti kerumunan dan meninggalkan Aula Suci. Tak hanya itu, Tak lama setelah mereka berangkat, mereka melihat pertarungan sengit. Sebagai kekuatan teratas, Tanah Suci Cahaya Goyah dan keluarga Gu secara alami memiliki seniman bela diri yang menakutkan. Tim penegakan hukum ini sangat kuat. Pada saat ini, mereka menyerang dengan sekuat tenaga dan segera bertarung dengan orang-orang yang telah merebut batu ajaib. Namun, mereka yang telah merebut batu ajaib tampaknya lebih kuat. Sebab, puluhan anggota tim penindakan tewas dengan sangat cepat. Tubuh mereka meledak dan berubah menjadi kabut berdarah. Sungguh tragis sekali. Segel. Sambil melolong panjang, ketiga lelaki tua setingkat fosil itu terbang dan menyerang. Di langit, prasasti dao muncul dan sinar cahaya memenuhi langit. Dalam sekejap, seluruh kekosongan tersegel. Faktanya, bahkan Lin Suan pun bisa merasakan energinya. Brengsek, apa artinya ini? Bahkan kita dimeteraikan bersama. Naga merah mengerutkan kening. Sebagai seorang ahli susunan, dia secara alami dapat merasakan perbedaan di ruang sekitarnya. Terbukti, Fosil tua-tua yang masih hidup itu tidak hanya menyegel tempat terjadinya pertempuran, tapi mereka juga menyegel semuanya di ruang ini. Tidak hanya naga merah, namun para seniman bela diri di sekitarnya juga menyadari hal ini, menyebabkan keributan dan kepanikan. "Apa maksudmu? Mengapa kamu menutup ruang ini? Benar, kenapa kamu tidak membiarkan kami pergi? Kamu sudah keterlaluan, semua orang meraung." Saat ini, seorang lelaki tua di langit berkata dengan dingin, "Semuanya, mohon jangan khawatir, kami hanya melenyapkan pelakunya." Selama kami dapat memastikan atau menangkap pelakunya, kami akan melepaskan Anda. Namun, selama jangka waktu ini, saya harap kalian semua dengan patuh berdiri di sini dan tidak bergerak. Jika tidak, kami akan memperlakukan kalian semua sebagai musuh dan membunuh kalian semua. Mendengar ini, semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa dan keputusasaan memenuhi wajah mereka. Tampaknya pihak lain tidak akan membiarkan mereka pergi sampai mereka menemukan pembunuhnya. Sial, siapa yang melakukannya? Semua orang mengertakkan gigi. Lin Suan juga menarik napas dalam-dalam. Sekarang dia tidak bisa pergi, dia hanya bisa melihat ke depan dan mengamati pertempuran dengan cermat. Bagaimanapun, pertarungan antara ahli seperti ini sangat menarik baginya. Di depannya, banyak ahli berkumpul. Di sisi tim penegak hukum, banyak domain raja yang menyelimuti area tersebut. Setiap domain sangat menakutkan dan penuh kekuatan. Namun, di tengah kekacauan badai, cahaya pedang ungu tiba-tiba menyala. Demoniki melonjak dan cahaya pedang ungu panjangnya ribuan kaki. Begitu muncul, ia membawa energi mengerikan yang menyebar ke segala arah. Tiba-tiba, para seniman bela diri di sekitarnya dan mereka yang menyaksikan pertempuran dari jauh gemetar dan sedikit ketakutan muncul di mata mereka. Cahaya pedang yang menakutkan, siapa ini? Banyak ahli berseru karena mereka menyadari bahwa cahaya pedang ungu terlalu kuat. Bahkan murid Lin Xuan menyusut. Ia bahkan merasakan ancaman kematian dari cahaya pedang tersebut. Di depannya, Cahaya pedang ungu yang panjangnya ribuan kaki dikelilingi oleh rune yang tak terhitung jumlahnya itu, seperti sungai ungu yang panjang, bergelombang, dan menderu. Saat pedang itu ditebas, lusinan domain raja langsung terbelah menjadi dua. Cahaya yang awalnya terang juga dengan cepat meredup. Tidak hanya itu, para ahli domain raja dari tim penegak hukum memuntahkan banyak darah, dan wajah mereka menjadi pucat. Apa sangat kuat? Dia membagi begitu banyak domain raja dengan satu pedang. Melihat para ahli domain raja, bahkan seniman bela diri dari Tanah Suci Yau Guang dan keluarga Gu pun tampak muram. Kekuatan pihak lain melampaui ekspektasi mereka. Sial, siapa kamu? Beraninya kamu menyerang kami? Apakah kamu tidak takut diburu oleh Tanah Suci Yau Guang dan keluarga Gu? Seorang pria parubaya berbaju hitam berdiri di langit dan berteriak dengan dingin. Huh, hentikan omong kosong itu. Karena kami berani menyerangmu, tentu saja kami tidak akan takut padamu. Saya menyarankan kalian, orang-orang tua, untuk segera melepaskan segelnya. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Suara yang sangat arogan datang dari depan. Huh, kamu dijebak oleh orang yang lebih tua kami, dan kamu masih ingin melarikan diri. Anda pasti sedang bermimpi. Para tetua fosil yang hidup memang kuat, tetapi energi mereka terbatas. Setiap kali mereka menyerang, mereka menghabiskan umur mereka. Saya tidak percaya Anda bersedia membiarkan mereka menyerang terus-menerus. Saya khawatir, bahkan klan kuno dan tanah suci yang tak tertandingi tidak mampu kehilangan fosil sesepuh hidup. Suara di depan mereka terdengar lagi, dan sepertinya tidak ada rasa gugup. "B'rengsek, b'rengsek di sisi istana suci, banyak dari mereka memiliki ekspresi jelek. Alasannya karena apa yang dia katakan itu benar. Segel spasial diciptakan oleh upaya bersama beberapa tetua fosil hidup, namun umur para tetua itu tidak banyak lagi. Setiap kali mereka menyerang, mereka menghabiskan energinya." pihak lain mengetahuinya dengan sangat baik dan jelas bahwa mereka telah bersiap. "Huh, tidak apa-apa. Kami tidak akan menyerang. Kami hanya akan menggunakan segelnya. Itu tidak akan menghabiskan banyak energi." Salah satu tetua fosil hidup berkata dengan dingin. Giginya hampir tanggal, tapi matanya lebih tajam dari pisau. Orang-orang di sekitarnya menahan napas dan mengamati dengan cermat. Lin Xuan mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut, "Fosil hidup tidak dapat diserang dengan mudah." Sejujurnya, dia tidak mengetahui hal ini sebelumnya. Di sampingnya, naga merah menjelaskan, "Memang benar, kita tidak bisa menyerang dengan santai. Pada usia mereka, saya khawatir mereka tidak akan hidup lebih dari beberapa tahun. Kehidupan mereka ditopang oleh energi mereka sendiri. Menyerang secara gegabah akan menghabiskan energi dan umur mereka."